عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال رضي الله عنه عن مجاهد عن سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي هذه الأربعين حديثا دخل الجنة وحشره الله تعالى مع الأنبياء والعلماء يوم القيامة. فقلنا يا رسول الله أي الأربعين حديثا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والبعث بعد الموت وبالقدر خير وشر من الله تعالى وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة بإسباء الغدو لوقتها بتمام ركوعها وسجودها وتؤدي الزكاة بحقها وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصلي 12 ركعةً في كل يوم وليلة وهي سنتي وثلاث ركعات وترا لا تتركها ولا تشرك بالله شيئا ولا تعصي والديك ولا تأكل مال اليتيم ولا تأكل الربا ولا تشرب الخمر ولا تختلف بالله كاذبا ولا تشهد شهادة الزور على أحد قريب أو بعيد ولا تعمل بالهوى ولا تغضب أخاك ولا تقع فيه من خلفه ولا تقذب المحصنة ولا يقول عنك أنك مرائي فيحبط أعمالك ولا تلعب ولا تلهو مع اللاهين ولا تقل القصير يا قصير تريد بذلك عيبة ولا تسخر من أجد من الناس وتصبر عند البلاء ولا تأمن من عقاب الله تعالى ولا تمشي بالنميمة فيما بين الإخوان وتشكر الله على كل نعمة أنعم الله بها عليك وتصبر عند البلاء والمصيبة ولا تقنط من رحمة الله إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله على آله وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat subuh masjid Meninjau Assalam dan seluruh pemirsa dimanapun anda berada yang istiqomah mengikuti tayangan ini khususnya dan setiap kegiatan di masjid Meninjau Assalam ini secara keseluruhan, mudah-mudahan kita semua dan dimanapun kita berada khususnya yang berada di majlis ini semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dipelihara Allah dan seluruh keluarga kita dari berbagai macam bala musibah bencana yang mudah-mudahan kita beratan sehat wal afiat zahiran wa batinan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalamu ala Rasulillah, semoga salawat terus tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Mujahid dari Salman Al-Farisi, beliau berdua mendengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Ujar Rasulullah, barang siapa yang menjaga atau menghafal dan mengamalkannya 40 perkara ini. Jadi ada hadis yang membahas tentang 40 macam hal, bisa menjaganya dalam artian mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita walaupun tidak bisa secara keseluruhan arba'in 40, yang terpenting yang mana kita mampu untuk melaksanakannya. Karena bagaimanapun sebuah teori tidak akan berkembang dengan baik atau bermanfaat kalau tidak dipraktekkan.
Jadi apa saja teorinya, biar ahli teori, tapi yang terpenting juga berusaha bagaimana caranya untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita khususnya ya. Ia akan masuk surga. Jadi siapa yang menghafal 40 hal atau mengamalkan ini, ujar Rasulullah, dia akan masuk surga. Dan Allah akan membangkitkannya bersama para nabi, dikumpulkan dengan para nabi serta dengan para ulama. Orang yang hafal 40 hadis ini, 40 hal macam ini, maka mereka akan dikumpulkan dengan ulama. Kapan? Nanti di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang 40 perkara yang mana? Nang mana nang pian sampaikan kepada kami, dan kami mencoba untuk dapat mengamalkannya sedikit demi sedikit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa engkau beriman kepada Allah. Pertama engkau beriman, hal pertama yang mesti kau ingat, mantapkan keimananmu kepada Allah. Iman artinya percaya. Letak iman berada dalam hati. Bagaimana kemantapan seseorang dalam melakukan sebuah ibadah, ritual ibadah, tergantung bagaimana kemantapan imannya. Bila imannya kuat, bila imannya mantap, bertambah terus, maka bisa dipastikan fisiknya pun akan menjadi kuat. Kita bersyukur sudah hampir 17 hari lebih ini sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang tentu di bulan suci Ramadan kemarin kita banyak mendapatkan pengalaman spiritual, banyak mendapatkan nasihat-nasihat batin kita, banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang insya Allah dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun berbeda-beda pengalaman pribadi, pengalaman spiritualnya. Artinya dari setiap Ramadan yang kita lalui, macam-macam keadaan, kejadian terhadap diri kita ini. Nah, maka dari itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa agar kita sebagai umatnya menjadi hamba yang memiliki sebuah target yang sudah ditentukan Allah, paling tidak itu untuk memberikan sebuah motivasi kepada kita. Apa targetnya? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam konteks yang paling mudah kita paham adalah agar kita ini berhasil mencapai kesuksesan dunia sampai akhirat. Lalu bagaimana tolak ukur keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan kemarin? Ini yang terpenting. Jadi bukan waktu ketika Ramadannya, tapi yang kita perhatikan bagaimana keberhasilan kita masing-masing tentunya dalam menjalankan ibadah Ramadan itu dengan sempurna, baik. Ya, terutama sempurna menurut kita sebagai manusia, paling tidak berharap juga mudah-mudahan sempurna menurut Allah dan Rasulnya. Ulama berkata, tolak ukur keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi 5 hal inilah yang akan memberikan sebuah motivasi terus kepada kita agar kita benar-benar menjadi orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan. Jadi jangan sampai hanya Ramadan sekedar rutinitas, Ramadan hanya sekedar ya gitu-gitu aja dilaluinya, tidak ada bekas sama sekali, tidak ada asar. Nah ini mari kita kaji lagi keberhasilan Ramadan, diperhatikan dari 5 tolak ukur keberhasilan. Yang pertama yang berhubungan dengan nasihat Rasulullah kepada kita ini adalah kemantapan iman.
Jadi amun hendak melihat orang itu berhasil Ramadannya, berhasil pelatihannya, berhasil pendidikannya, bukan pada waktu pelatihan, tapi berhasilnya pelatihan itu, dia bisa enggak waktu pelatihan itu menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber, diberikan oleh tutor, pembina. Lalu setelah dia serap, bisa enggak dia mempraktekkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau dia berhasil, tentu ini memiliki sebuah kemantapan iman. Tadi saya katakan iman berada dalam hati, dan iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Di kala bulan Ramadan rata-rata iman seseorang meningkat. Ya, ternyata jamaah banyak sampai ke atas tarawih, masya Allah. Ya. Nah, jadi hendak melihat keberhasilannya dilihat kemantapan imannya. Kalau imannya terus mantap, paling tidak tetap iman ini bagusnya bertambah-bertambah, ya paling enggak tetap aja dah sudah luar biasa, jangan berkurang. Ya, kan kita dianjurkan doa tuh pada tahiyat akhir, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, paling tidak sabbit qalbi, tetapkan hati saya, tetapkan iman saya, jangan berkurang, bertambah malah bagus. Kalau ketika Ramadan kemarin iman kita meningkat, nah sekarang bagaimana caranya kita memelihara iman tadi? Nah makanya keberhasilan Ramadan itu tolak ukurnya kemantapan iman seseorang. Yang kedua, kata ulama, keberhasilan Ramadan itu adalah bagaimana dia mempraktekkan akhlakul karimahnya. Oh, kalau Ramadan masya Allah, bagian daripada akhlak baju muslimah, ya, lalakiannya bokupiah, malingin bokupiah ikam kalau bulan Ramadan itu bagian daripada akhlak kan. Oh masya Allah, ya, tapi lihat setelah bulan Ramadan berbulik pulang sini. Artis-artis kalau bulan Ramadan, masya Allah, muslimah semua, mantap. Tapi begitu selesai Ramadan, kumat lagi. Nah, itu namanya tidak bisa apa namanya mempraktekkan bagaimana akhlak yang mulia di luar Ramadan. Ya, dikiranya imbah tuntung tuh tuntung aja sudah. Makanya nasihat guru-guru kami kemarin, ya, dari setiap pelepasan santri, apa kata guru-guru kiai-kiai, pondoknya dibawa pulang, jangan ditinggal di pondok. Iku nek mulai ki pondok iku mulai, maksudnya apa sing dapat kita terima dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita, dipraktekkan di rumah, maksudnya di masyarakat. Nah itu namanya bagian daripada akhlakul karimah. Ketika di pondok kita takzim betul dengan ulama, nah, praktekkan di luar. Ketika di pondok kita disiplin betul beribadah. Sama kalau kita Ramadan kemarin kan disiplin betul, apalagi buka puasa. Kadang mau terlambat sini. Kalau sudah buka puasa, oh my, jam 5 sudah duduk. Amparan tataknya dihadapi. Disiplin betul. Orang beluman azan tinggal semenit sudah mengikuti kurma. Begitu Allahu Akbar, tak ada ingat lagi, dikiranya kurmanya itu kan dari biji langsung tangguk sitin. Allah, sudah sawal semua Bu ya? Sudah puasa sawal semua? Alhamdulillah. Yang belum, lalu masih ada berapa hari lagi? Ayo, berapa hari lagi? Dikit aja lagi ya. Jangan sampai enggak puasa Syawal kita yang sepuh-sepuh ini, jangan. Kita enggak tahu nanti tahun depan bisa ketemu apa enggak. Kalau Senin Kemis, insya Allah ketemu aja ya kalau. Tapi kalau Syawal, habis Syawal, ya, udah 11 bulannya ketemu lagi. Ya, makanya
Saya memberikan semangat dengan kawan-kawan, jangan tidak puasa Syawal, ya, usahakan puasa Syawal. Terserah, tapi ini karena kadang kalau puasa 10 hari aja kita. Berapa hari sudah Ramadan meninggalkan? Kan ingat lagi sudah, kebanyakan makan THR. Tiga minggu sudah? Tiga minggu, nah seminggu aja, jadi pas paha habisannya itu sudah. Ada juga dong ibu-ibu, ya aku sudah puasa Syawal, sudah guru aja. Alhamdulillah, tapi sehari aja bangun. Nyantap aja gue aja. Kenapa aja nyantap? Habis sudah sahur, berniat puasa, ada undangan. Amun urakan undangan, kada habis-habis. Ya Allah, ada terus undangan seorang, amun tentu bertemu kita tahun depan. Ya, banyak orang nang kada sawat Idul Fitri. Pada sudah nukar baju hanyar, sudah nukar baju hanyar, Darbi ngarannya. Bipinin hafal baju Darbi. Sekalinya apa mati lah, boleh. Yang ketiga, semangat dalam menuntut ilmu. Nah, perhatikan ya, kalau Ramadan kemarin, masya Allah. Rata-rata masjid yang kuliah subuh kah? Ya menjelang tarawih juga banyak ceramah kultum itu. Wah, bahkan ada beberapa masjid sekarang Johor juga ada ya. Selain masjid raya dan islamiknya, kan yang biasa mengadakan ta'lim Johor itu islamik dengan masjid raya. Nah, ada beberapa masjid yang masya Allah jamaahnya minatnya luar biasa. Cuman pas setelah Ramadan nih hilang pulang. Ya, timbulkan dalam diri kita semangat nuntut ilmu, semangat terus. Semangat nuntut ilmu berarti semangat beribadah. Yang keempat, semangat dalam memakmurkan masjid. Di mana-mana masjid kalau bulan Ramadan itu makmur semua. Kedengaran masjidnya Baitul Makmur. Tahu lah pian ngaran masjid Baitul Makmur atau Al-Ma'mur ya. Bahari ngarannya Masjid As-Siddiq. Taulah bintang kantor pajak Juanda. Oh, ini ngarannya Baitul Makmur. Nah, semangat kita memakmurkan masjid. Nah, salah satu di antara usaha dan ikhtiar kita dalam memakmurkan masjid ya semacam ini, ada ta'lim ya. Nah, dan yang kelima, tolak ukur keberhasilan Ramadan dilihat dari solidaritas sosial yang tinggi. Ya, jadi makanya panitia pun tidak bisa apa-apa kalau tidak ada bantuan dari masyarakat jamaah. Karena semua kegiatan apapun tentu memerlukan dana. Nah, jadi kita terapkan lagi kalau Ramadan kemarin masya Allah ya, ada menyumbang ini untuk takjil, ada yang ini. Sekarang di bulan Syawal ini lanjutkan kembali. Jamaah rahimakumullah, yang kedua atau yang berikutnya, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada para malaikat yang 40 perkara tadi. Beriman kepada kitabnya. Beriman kepada kebangkitan sesudah mati. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Lalu ujar Nabi, engkau bersaksi. Jadi jumlahnya 40 yang disabdakan Nabi ini ya. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat dan menyempurnakan wudu pada waktunya. Wudu bagus-bagus ya. Karena ada ndak orang yang berwudu ndak sempurna, banyak cepat-cepat ya. Rapi-rapi berwudu. Makanya ibu-ibu kalau berwudu ndak bisa pakai jilbab. Mesti dilepas jilbabnya. Maka dari itu ibu-ibu mesti ruangannya tertutup ya. Jangan nang bibinin berwudu di halaman masjid. Maksudnya berwuduannya di halaman masjid. Kada betutup pulang sebelahnya lakian, sebelah sini bibinian, nang di situ duda, di sini janda, nambah. Sambil bau wudu sambil beli lihatan.
Ya, kalau sini bagus sudah ya, di dalam wudu itu. Terus baju jangan kentat, Ibu ya. Kalau kentat enggak bisa nanti mencucinya. Ya, saat apa? Dilepas, harus dilepas ya. Maksudnya menyempurnakan wudu karena man tawadha'a fa ahsana wudu'ahu tsumma shalla ataini illa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berwudu kemudian membaikkan wudunya, maksudnya berwudunya bagus-bagus, setelah itu kemudian shalla ra'atain, dia salat sunat dua rakaat, oleh ulama disebut namanya sunat wudu, illa wajabat lahul jannah, kecuali orang itu pasti mendapatkan surga. Ini salah satu di antara amalan Bilal ibnu Rabah. Bilal bin Rabah ini sampai Nabi heran, ya Bilal, apa amalan? Aku mendengar sudah sandal dikam di dalam surga. Ujar Bilal, tidak ada amalan, tidak ada apa-apa yang kecuali yang pernah pian ajarkan kepada saya. Tapi ujar Rasulullah, kalau pada khilaf dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada riwayatnya. Tapi aku mendengar suaramu, suara sandalmu di dalam surga. Lalu ujar Bilal, sesuai dengan arahan pian ulun, apabila berwudu lalu menyempurnakan wudu lalu salat sunat dua rakaat. Makanya kalau kita hendak ke masjid itu bagusnya berwudu di rumah, lalu habis berwudu salat sunat dua rakaat, baru jokka di masjid, baru pergi ke masjid. Nah, sempurnakan wudu pada waktunya, salat pada waktunya, dan menyempurnakan rukuknya. Nah, sempurnakan rukuknya, bagus-bagus rukuknya. Ada lenang kada sempurna, ada. Mungkin kita baik sangka aja, mungkin masalah kesehatan. Kada kawa lagi nang terlalu pas tu, kada kawa lagi pas tak atas, kena pinggangnya sakit. Maklum sudah tuha. Iya. Lalu sempurnakan sujudnya. Sujudnya bagus-bagus. Jangan sujud ini ke bawah ini ya. Angkat. Kalau laki-laki renggangkan ketiaknya. Kalau perempuan dirapatkan sujudnya. Itu nanti ada bab tersendiri tentang rukun fi'liyah ya. Lalu menunaikan zakat dengan haknya. Benar-benar zakatnya berasal dari dana yang bagus, yang paling baik, halalan, taiban, mutaiban, mubarakan. Lalu tahu cara menghitung kalau malnya, maksudnya sekian persen dan mana-mana yang dizakati. Lalu tepat sasaran membaginya. Jangan sampai zakat kita serahkan kepada orang yang maksiat. Sembahyang kada, puasa kada, malah main macam-macam. Tapi sidin miskin, guru ai, biar miskin. Kalau kita mengeluarkan zakat mengasih kepada orang yang tidak sholat, yang maksiat, maka bukan zakat, disebut namanya sedekah. Ya. Maka dari itu tugas badan amil itu sangat berat. Bukan hanya sekedar menerima doang. Ya. Apabila kita nang maunjuk uja banjar menyerahkan ke badan amil, berarti kita 100% percaya kepada badan amil, tergantung badan amilnya aja lagi. Apabila inya menyelewengkan, inya juga tanggung. Ya, hati-hati. Apabila inya amanah, masya Allah, banyaknya pahala sidin. Kenapa? Orang-orang yang di mana-mana kan tidak mungkin pergi ke masjid meminta jatah. Nah, bubuhan panitia mantari acil julak nenek kai, masya Allah, alhamdulillah di sidin. Badan amil mengunjungi kami. Nah, ya. Tapi kalau badan amilnya tidak tepat sasaran, hati-hati, ya. Hati-hati. Bisa jadi tahun kemarin sidin menerima, tahun ini kada menerima lagi, kada berhak. Kenapa? Sidin sudah sugih. Tahun tadi miskin guru. Iya, sidin belaki tahun tadi. Ini janda miskin, tahun kemarin nerima dia.
karena miskinnya. Rupanya perkembangan perjalanan hidup sekalinya ada orang hendak bos batu bara, nah ampih jadi janda, ampih jadi miskin, malah sidin bajakat pit bajakat harta. Ada kanan kayak ada kan? Ada kan John? Ada kan? Ada kira-kira. Makanya nenek-nenek baik belaki aja nih ay. Pertanyaannya adalah hendak itu aja, adalah hendak. Sampai ngantuk. Nah, zakat itu haknya. Lalu berpuasa pada bulan Ramadan, alhamdulillah. Yang masih ada hutang-hutang lah kasih dibayari lah. Lalu menunaikan haji. Nah, ini nasihat Rasulullah. Ini sudah para persiapan pemberangkatan sudah. Saya dengar pembagian kloter apa sudah. Ya, bahkan sudah mulai pelatihan-pelatihan manasik ya. Dan saya dengar juga ada berita tambahan untuk kota Indonesia. Berapa? 8.000 kah berapa? Kan kota kita biasanya 205.000 plus petugas kloter namanya. Petugas haji. Petugas haji itu sudah satu ketua kloter TPIHI TKHI plus pembantunya dua. Berapa? 5 sudahlah. Ketua kloter TPIHI tim pembimbing ibadah haji. Lalu TKH itu dokter dengan para medis 5. Oh, kali sekian ratus kloter. Kloter itu kelompok terbang. Ya mudah-mudahan cepat normal. Artinya ini pina ada pulang. Ya kalau ada masalah. Ada. Berempat kah itu COVID. Jadi sudah ada pulang lagi tim Satgas AWS untuk COVID. Cuman nang ini kiranya kupit-kupitan aja bang. Muyak dah orang ngurusi. Ada warga Lambung kalau kada hilap, Daman Huri yang kena. Ada berapa lagi? Sebenarnya seberang empat. Yang tapi ndak anu, batuk-batuk flu aja. Tapi sudah dibikin tim Satgas COVID lagi, Pak. Untuk Samarinda, untuk yang lain saya enggak tahu ya. Mudah-mudahan ada ambihan dan muyak ngurusin yang muntung besumpal lawan apa-apa. Masker. Nyaman kalau Ramadan tadi kita lah. Nyaman tarawihan apa ngarannya jarak aman, sudah bersalaman, sudah kegiatan bagus, sudah kada ada lagi nang melihat pina besumpalan muntung gitu. Nang kasihan binian aja bang, begincu, babukur, bagusnya ditutup aman masker kada kelihatan lah ya apa, pada matanya aja kelihatan. Nah, jadi menunaikan haji jika mampu melakukannya, lalu melakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat siang dan malam adalah sunnah. Ku ingati qabli ba'diyah itu jangan ditinggalkan, ya. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh aja itu luar biasa. Baru qobliyahnya aja. Jadi kalau kita masuk masjid, sudah pertama salat tahiyatul masjid, dua qobliyah. Kalau rumah pian parak dengan masjid, qobliyahnya bagus di rumah. Ya, bagus di rumah. Jadi kita datang ke masjid, sunat tahiyatul masjid, etikaf sudah. Kalau rumahnya parak. Amun nang kaya ulun jauh ngalih. Men sampai qabliyah di rumah datang ke sini. Allah madina biman hadait. Maksudnya sudah lanjut. Nah, jadi kalau nang rumah-rumah parak bagus di parak masjid maksud ulun tuh bagus karena qabliyah dan ba'diyah ini bagus di rumah. Iya. Jangan ditinggalkan ya. Bagus ya. Qabliyah Johor 4 rakaat, ba'diyahnya pun 4 rakaat kalau bisa. Kalau enggak 2 rakaat. Karena 2 rakaat pertama muakkadah, 2 rakaat kedua ghairu muakkadah. Karena qabliyah asar 4 rakaat kalau bisa. Ya kalau paling tidak 2 rakaat. Qabliyah asar 4 rakaat menurut ulama fikih ghairu muakkadah, tapi menurut ulama tasawuf itu muakkadah. Qabliyah asar itu. Lalu qabliyah maghrib
ya. Di sini qabliyah maghrib. Qabliyah. Nah, kalau enggak ada 4 maghrib di sini kalau untuk tugas di lain. Nah, karena banyak juga nang beberapa masjid enggak gitu lah. Nah, kalau bisa gawe shallu qabla al-maghribi rak'ataini liman syaa, ya. Kerjakanlah atau gawilah sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib kalau kamu mau. Disebut ulama itu namanya ghairu muakkad. Ya, bisa kumpul di Martapura, kebanyakan habis azan langsung qabliyah maghrib. Ba'diyahnya itu muakkad, ya, ba'diyahnya. Ajilu ba'diyatal maghrib litarfa'al amal. Segera kau melaksanakan ba'diyah maghrib karena litarfa'al amal, bareng dengan amal kita mau diangkat. Jadi si ba'diyah maghrib itu jangan lambat. Jangan kena imbah bau wirid, untung bau baca yasin, waqiah, tabarak, untung itu sunnah terawat, baru ba'diyah, jangan. Begitu habis doa langsung cepat ba'diyah si maghrib. Lalu habis itu qabliyah isya. Lalu ba'diyah isya usahakan 4 rakaat. Kalau bisa, kalau ada 2 rakaat. Karena ba'diyah isya itu barang siapa mengerjakan ba'diyah isya 4 rakaat sama dia mendapatkan Lailatul Qadar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi kalau kita istiqomah qabliyah ba'diyah masyaallah. Ya, nang muakkadnya kan 12 rakaat. Lalu ujar Nabi hal yang berikutnya, 3 rakaat witir jangan engkau tinggalkan. Kalau seandainya kita bangun kepepet betul, orang sudah shalatu wassalamu alaihi. Ini kalau kena aku tahajud, kalau kena azan subuh, nah, witir cepat kerjakan 3 rakaat. Itu kisahnya bangunnya kepepet, sudah nangka itu mandi wajib pulang parah lagi. Begitu bangun kan tarhim. Ya Rasulullah. Bangsung hendak sembahyang, be ingat jenang bini mandi lo. Itu sembah koripak di besok lagi lo. Astagfirullah. Begitu nawa itu gusla ajan sudah kurang. Nah, jadi witir jangan sampai ditinggalkan. Lalu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, jangan syirik. Jangan durhaka kepada orang tua, nasihat Nabi ini. Nah, 40 hal tadi tuh. Jangan durhaka awan kuitan, ya. Apa arti durhaka? Ujar Imam Ghazali, arti durhaka menyakiti badan atau jasad orang tua atau perasaan orang tua. Tenang, lagi viral kemarin di seberang kan nang nenek-nenek ditemukan. Enggak usah komen, kita lain keluarga kita. Oh, ya kenapa jersiannya kuitan dibuang ke parit apa mah? Enggak usah komen, kita enggak tahu. Ya ada kok seberang tuh lagi viral kemarin. Di seberang apa di mana? Pokoknya kemarin dah itu. Ya. Jadi jangan sampai kita dengan kuitan, ya. Kuitan kita di mana ziarahi kuburnya hilangi, ya. Tapi sudah mati guru ikutanku di kampung juenya. Biar mati tetapi diziarahi. Karena bila kita istiqamah ziarah kepada orang tua, niscaya anak-anak kita pun juga demikian. Salah satu di antara amalan Habib Syekh Al-Idrus, beliau setiap Jumat pasti ziarah ke kubur Habib Muhammad Kuitan Sidin, ya. Di Ketapang di Surabaya ada Habib Neon namanya. Nah, Habib Syekh ini tiap Jumat pasti, amun kada pagi habis Jumatan pasti ke kubur Kuitan. Amalan rutin. Ya, yang dekat. Kalau kita nang jauh, apalagi berbeda tempat, daerah, ya paling enggak kirim doa, ya. Karena birru abakum tabirru abnaakum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya kamu, anak-anakmu juga bakti dengan kamu. Lalu ujar Nabi, jangan memakan harta anak yatim. Jadi ingati, jangan sampai terambil harta anak yatim. Walhamdulillah,
ulun guroi bibini janda, jandanya anu beingat ada anak yatim nanti kam. Hati-hati tambahkan harta anak yatim. Anu rondone sugih gitu lah. Saya sugih ki sapa? Punya anak yatim mau iku sampean mangan anak yatim. Kone omangan artone anak yatim iki fi butunihim nar. Lah kok ndak menikahi anak yatim kok. Emake sing kone gak lah iya, tapi kan anak yatim iki ono. Nah, hati-hati lah. Ada kasih nang bibine anak yatim. Ale mau kita goyang rondo saya. Lalu jangan memakan harta riba. Nah, riba. Hati-hati, banyak sekarang ini dipoles-poles macam-macam namanya. Padahal riba aja. Karena kuludain yuntafa'u bihi bahwa riba. Segala sesuatu utang bila lebih daripada asalnya riba. Mau apa aja istilahnya riba dia. Sama nang kayak kemarin penukaran uang itu tuh riba fadal itu ya, riba fadal. Kecuali akadnya pas, amun kada akad pian tamakan riba. Tapi ulun kan mahurupakan guru ai. Ya, iyalah. Bila 1 juta berapa? 9,5 kah? Nah, 50 ribunya riba. Kita nang mahurupakan dapat riba jua nang apa tuh si penukarannya pang tambah lagi itu. Tapi kalau akadnya akad bahadiah aja kada apa-apa. Tergantung akadnya. Ada duit halus kah? Ada sih lah. Tapi ulun maaf aja lah. Minta kena 50 ribu. Wah. Pian daripada antri di bank itu baik di sini kada antrian. Nah. Ikhlas lah. Ikhlas aja acilnya. Nah. Itu namanya akad, berarti hadiah aja. Tapi kalau aku tukar uang berapa? 1 juta. Berapa leh? Kalau 1 juta 9,5. Nah, itu hati-hati itu riba fadal namanya yang makan harta riba. Dan lain-lain banyak. Lalu jangan minuman keras, minum arak, narkoba dan sebagainya juga. Jangan bersumpah demi Allah secara dusta, namanya sumpah palsu. Ujar nang laki di mana duitku sini? Bayi ingat di mana mandak? Ya bibinya ini pintar ya. Takon di gurim itu bisa disarikinya. Bisa membalik tuh nih lah. Ujar nang laki, kemana kamu melihat duitku? Wah, bayi ingat di mana mandak? Kalau lama aja pertama tuh lama. Ujar nang laki sini nah, ada mandak di sini nang kunci sepeda motor nah. Kalau pian kada ingat. Nang laki dicari sana cari sini. Kamu muyakan sudah nang laki ini mool je takun tarus. Sariki nang bini. Aku kada menuduh aku kah. Ujang laki kada menuduh, cuman di mana anak. Padahal duit itu sudah hilang. Sudah diambilnya. Pintar begitu dibentaknya. Seorang mandak di mana gerang? Nih sudah. Jangan ya sudah. Sama nang sebuting tuh kan bila dibentaknya liut turun lato-latonya. maka tuh sudah kayak ini nah maok nih nang ini awak sakit tau ika waduh tegurinya. Panjang umur beradaan lah ini maksudnya beri semangat nang belum ada kan nang belum nyari. Nah, demi Allah enggak ada ngambil uang sampean kok betul nih saya itu. Demi Allah aku sudah disimpan uangnya. Begitu sudah 2 hari bah. Apa aja lagi? Pian zaman kehilangan duit. Makanya aku mencari ulun nang makai. Pintar ujian nang laki ya sudah. Nang laki kita makanya coba cek aja di berbagai RT itu. Paling banyak janda daripada duda. Nyalakinya di desa arkinya harus matian dulu. Ya, coba ya. Biar nang jenderal ke tentara kah. Bila sudah pulih ke rumah ciut tuh bangsa dikit ini habis. Nang harus ceramah gini. Ada lagi nang hebat ceramah di rumah tuh pintar. Ya. Nah, jadi kemarin waktu ulun ngisi di Seberang, di Kajati Seberang, oh kan gagah-gagah buhan jaksa-jaksa muda aja.
Apa buhan biar miharap memutuskan perkara, apa namanya menuntut. Kamu nang di rumah menuntut kada kawat juga. Iya, mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita mudah husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salila hadratin nabi al-fatiha. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una Rabbi faqihna fid-din, wa 'allimna rusda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.